dalam salah satu ayatnya, di dalam ayat 183 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan, sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada orang yang beriman sebelum Nabi Muhammad SAW, bertujuan untuk menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, apakah setiap orang beriman yang sudah menjalankan ibadah puasa bisa menjadi pribadi yang takwa? Tentu jawabannya tidak. Puasa, sebagaimana para ahli fuqaha mengatakan, ibaratnya sebuah madrasah. Maka ibarat sebuah madrasah, Ramadan adalah sahru tarbiyah, bulan pendidikan. Di sebuah sekolah tentu ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Puasa yang kita jalani ini bisa menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Tapi ada juga, bahkan Rasulullah mengatakan, banyak di antara kita berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, semoga ibadah puasa yang kita jalani ini, kita tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja, akan tetapi mendapatkan kemuliaan-kemuliaannya. Oleh karena itu, kita berusaha menjaga dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa maupun hal-hal yang mengurangi fadilah keutamaan ibadah puasa. Wa'alaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.